Ariani berikan kejutan ini untuk semangati David Ozora sampai membuat Bapak Jokowi menangis tiada henti. Putri Ariani, gadis yang sudah mengharumkan nama bangsa, memang dikenal sangat baik hati dan penuh motivasi yang selalu ditanam pada dirinya. Hinaan demi hinaan sudah Putri Ariani rasakan usai mendapatkan Golden Buzzer di America Got Talent. Namun Putri Ariani tak pernah merespon sedikit pun dari hinaan tersebut. Hingga pada akhirnya Putri Ariani dinobatkan menjadi duta remaja oleh Bapak Jokowi karena Putri Ariani sangatlah semangat untuk mengejar impiannya meski sulit untuk diraihnya. Hingga pada akhirnya kasus yang dialami David Ozora yang belum juga usai membuat Putri Ariani tersentuh hatinya untuk menyemangati David Ozora yang kini masih dalam proses penyembuhan usai mendapatkan trauma yang membuat kesehatannya tak bisa normal kembali. Dengan didampingi Bapak Jokowi, Putri Ariani serta orang tuanya mendatangi kediaman David Ozora untuk memberikan kejutan yang sudah Putri Ariani siapkan secara tiba-tiba. Meskipun kejutan tersebut disiapkan secara mendadak, namun tak disangka kejutan yang Putri Ariani berikan kepada David Ozora sangatlah menyentuh hati hingga seisi rumah menangis tiada henti. Bapak Jokowi pun yang terlihat sangat berwibawa dengan jas yang dipakainya turut menitihkan air mata ketika David Ozora menerima kejutan dari Putri Ariani. Kejutan apa sebenarnya yang sudah Putri Ariani berikan untuk menyemangati David Ozora agar cepat pulih kembali kesehatannya? Inilah kejutan Putri Ariani untuk David Ozora hingga membuat semua orang berderai air mata. Namun sebelum kita lanjutkan beritanya, alangkah baiknya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Jika sudah, inilah berita selengkapnya. Memang banyak sekali support yang sudah diberikan public figure hingga masyarakat luas untuk kesembuhan David Ozora usai mengalami trauma besar yang sampai membuatnya koma atas kekerasan yang sudah temannya lakukan. Hingga akhirnya Putri Ariani yang sudah Bapak Jokowi nobatkan sebagai duta remaja ini mulai aktif dengan kegiatannya. Di balik kesibukannya untuk berlatih mempersiapkan semifinal di bulan Agustus mendatang, Putri Ariani dengan semangat didampingi Bapak Jokowi mendatangi kediaman David Ozora untuk memberikan support terhadap dirinya agar supaya bisa lebih semangat untuk proses kesembuhannya. Diketahui Putri Ariani yang pandai menciptakan lagu ini secara tiba-tiba di dalam perjalanan menuju rumah David Ozora menciptakan lagu khusus untuk semangati David Ozora sebagai hadiah untuknya. Namun tak disangka, lagu yang Putri Ariani ciptakan tersebut nyatanya sangat menyentuh hati liriknya, hingga semua orang yang mendengarnya menangis tiada henti. Sungguh luar biasa. Semoga kejutan Putri Ariani bisa membuat David Ozora semangat. Cukup sekian berita yang Tila Selebriti hadirkan. Terima kasih dan sampai jumpa.